Kondisi saya sendiri, nah dimana untuk bonsai gagang ini kurang lebih saya rawat dan mencapai 2,5 tahun kalau nggak salah kurang lebihnya. Nah terus kalau kita melihat dari bahannya, bahan dasarnya di bawah adalah bunut lokal atau iblik, bahannya lumayan besar batangnya. Nah terus adanya cabang-cabang, ini adalah hasil daripada saya menyambung atau okulasi dengan elegan. Nah termasuk juga ada beberapa saya tempel atau menempel artinya tanpa melakukan sambungan sisik. Saya dengan cara menempel tujuannya untuk kita bisa mendapatkan cabang yang lumayan. Salam bonsai Indonesia. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Alan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini kembali saya akan menggarap sebuah bonsai, yaitu bonsai elegan. Nah seperti yang sahabat lihat, nah untuk bonsai elegan ini adalah koleksi saya sendiri. Nah di mana, nah untuk masa perawatannya sudah lumayan cukup lama. Nah seperti yang sahabat lihat, bonsai elegan ini adalah, nah kalau kita melihat daripada batang utama atau batang pokoknya di bawah lumayan besar. Nah seperti yang sahabat lihat. Nah terus diikuti dengan gerakan batang yang menuju ke mahkota. Nah terus ada cabang yang ke kanan yang saya buat menjulang agak panjang ke kanan. Nah seperti yang saya tahu untuk itu. Nah untuk sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, silakan ikuti video saya sampai selesai dan dukung dengan cara melakukan subscribe, like dan dibantu untuk share. Nah untuk itu sahabat bonsai,
Nah, seperti yang sahabat lihat, saya akan melakukan beberapa tahapan pada bonsai elegan ini. Nah, untuk yang pertama tadi saya sudah melakukan pengawatan atau pemasangan kawat daripada bonsai elegan ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pembentukan daripada alur bonsai elegan ini, ataupun pembentukan gerak dasar tahap awal. Nah, untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, silakan ikuti video saya sampai selesai. Sahabat bonsai, saya akan mulai untuk melakukan penekukan atau membentuk daripada alur bonsai elegan ini, ataupun membentuk gerak dasar tahap awal. Nah, untuk itu silakan ikuti video saya sampai selesai.
sahabat bonsai. Nah, seperti yang sahabat lihat, bonsai elegan yang ada di samping saya ini. Nah, terhadap bonsai elegan ini, saya sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, saya awali dengan melakukan pruning ringan, yaitu mengurangi daripada daun-daun. Begitu juga anak-anak cabang yang tidak diperlukan. Dan saya lanjutkan dengan melakukan penekukan atau pembuatan daripada alur bonsai elegan ini, ataupun termasuk pembentukan gerak dasar tahap awal. Itulah sebetulnya hasilnya. Dan seperti yang sahabat lihat, nah sedikit lagi saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bonsai elegan ini adalah koleksi mahkota bonsai atau koleksi saya sendiri. Nah, di mana untuk bonsai elegan ini kurang lebih saya rawat mencapai 2,5 tahun kalau tidak salah, kurang lebihnya. Nah, terus kalau kita melihat dari bahannya, bahan dasarnya di bawah adalah bunut vokal atau iblik. Bahannya lumayan besar batangnya. Nah, terus adanya cabang-cabang ini adalah hasil daripada saya menyambung atau okulasi dengan elegan. Nah, termasuk juga ada beberapa saya tempel atau menempel artinya tanpa melakukan sambungan sisik. Saya dengan cara menempel tujuannya untuk kita bisa mendapatkan cabang yang lumayan agak besar. Nah, kalau kita melihat dari batangnya, terus kita bandingkan dengan batangnya, batang utama dengan cabang masihlah termasuk kecil atau kurang besar. Nah, untuk itu, nah saya akan melanjutkan untuk memproses daripada bonsai elegan ini, tetapi dengan seperti yang sampaikan kepada semua sahabat bonsai, nah untuk mengarahkan daripada percabangan suatu bonsai, alangkah bagusnya kita lakukan di awal, nah demi kita bisa mencapai atau melihat atau membuat daripada alur yang agak luas. Nah, dengan batangnya agak kecil, otomatis kita bisa membuat ketutupan-ketutupan yang agak luas. Nah, itulah seperti yang sahabat lihat. Nah, seperti inilah hasilnya beberapa tahap yang saya kerjakan terhadap bonsai elegan ini. Nah, untuk sahabat bonsai, yang mudah-mudahan apa yang saya lakukan atau tata cara saya menangani sebuah bonsai, termasuk bonsai elegan ini, yang bermanfaat juga untuk semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Nah, untuk itu, silakan dukung terus channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan dibantu share, serta ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Salam Bonsai Indonesia.